Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Kali ini aku mau ngajak kamu nginep, bukan di Bogor, bukan di Bandung, tapi di Jakarta. Jaraknya tuh cuma sekitar 35 menitan ya, kurang lebih dari Bekasi. Deket banget dari rumah aku. Alhamdulillah banget, jalanan lancar, sat-sat, nggak pakai macet. Aku seneng banget sih kalau jalan-jalan pas Ramadan, karena selain lalu lintas nggak padat, harga hotel juga ramah di kantong. Kali ini aku mau ngajak kamu buat nginep di The Grove Suite by Grand Aston Hotel Jakarta. Aku penasaran banget sama hotel ini karena punya rating 4,9 di Google. Ulasan-ulasan dari tamu yang udah menginap juga bagus-bagus. Dan penasaran juga deh sama menu sahur di sini. Katanya makanan di sini tuh enak-enak. Dan kamu juga bisa dapat harga termurah buat nginap di sini kalau pesennya di aplikasi tiket.com. Aku spill ya caranya. Rayakan kebersamaan saat lebaran bareng tiket.com. Mumpung lagi ada THR pol-polan, ayo pesan hotel, villa maupun apartemen di aplikasi tiket.com. Kamu juga bisa pesan kamar di The Grove Suites by Grand Aston Hotel pakai aplikasi tiket.com loh. Harga menginap di sini mulai dari 1,2 jutaan per malam. Harga kamar variatif tergantung tipe kamar apa yang kamu pilih. Tapi ingat ya, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Spesial buat kamu yang lagi ngerencanain mudik atau mau nikmati kebersamaan saat lebaran, kamu bisa nikmati diskon THR pol-polan maksimal diskon hingga 45% plus ekstra diskon hingga 600.000 dengan pakai kode promo aku FF500K untuk hotel domestik. Secara otomatis kamu bisa dapetin ekstra diskon hingga 500.000 dengan minimal transaksi 500.000 aja. Dan kalau kamu mau nginep di hotel luar negeri, bisa pakai kode promo FFstay500K. Secara otomatis kamu dapetin ekstra diskon hingga Rp600.000. Promo ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dengan periode menginap kapan aja. Wujudkan BM staycation kamu dengan tiket.com karena beneran murah, beneran mudah. Jadi tunggu apa lagi? Siap-siap mudik buat rayain hangatnya kebersamaan saat lebaran. Serbu THR-mu sekarang. Nah guys, kita udah sampai nih di The Grove Suite Hotel by Grand Aston. Jadi lokasi hotelnya ini strategis banget. Di sekitarnya banyak resto dan tempat makan. Jadi kalau kamu nginep di sini nggak rempong ya kalau mau cari makanan. Karena hujan ya, dan supaya nggak terlalu repot, kita langsung ke basement buat parkir. Dan nanti ke lobbynya lewat lift yang ada di basement. Kalau mau drop off juga bisa di lobby yang tadi ya. Jadi lobbynya itu gabung dengan lobby apartemen. Nanti kamu bisa tanya ke front office akses buat ke hotelnya. Nah, di sini kita ambil karcis parkir. Nanti kamu bisa minta ke resepsionis supaya kita dapat gratis parkir. Nah, kebetulan banget pas kemarin kami ke sana, liftnya under maintenance. Jadi kita diarahin buat lewat lift masterpiece. Tapi tenang aja, nanti lift ini juga punya akses langsung ke area hotel yang ada di dekat restoran. Pas keluar lift, kita langsung ngelewatin resto buat ke resepsionis. Jadi unik banget di sini guys, kalau mau ke resepsionis kita harus ngelewatin veranda resto yang aromanya masya Allah. Karena mereka tuh lagi nyiapin makanan menu buka puasa gitu. Tahan-tahan ujian deh ya lewatin resto ini. Wangi banget aroma masakannya. Nah, kita sampai nih guys di resepsionis. Di sini kita tinggal bilang aja pemesanan kamar atas nama siapa. Terus kita diminta buat nunjukin kartu identitas diri. Kita juga diinfoin buat tamu-tamu yang berpuasa, menu sarapan bisa diganti ke menu sahur di jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Ini lobbynya ya guys. Di sini banyak disediain tempat duduk buat nunggu proses check-in atau check-out, dan disediain juga welcome drink. Kalau lagi nggak puasa, seger banget ya minum welcome drinknya. Terus di sini juga ada bisa dibilang spot foto dengan hiasan-hiasan khas Ramadan. Pokoknya ini bagus banget buat jadi spot foto guys.
Oke, sekarang kita ke kamar ya. Kita dapat kamar di lantai 5 dan untuk kamarnya nomor 507. Jadi kamu kalau mau samaan kayak kita, kamarnya minta di kamar nomor 507. Di bawah sebelah kanan ada area fitness. Nanti aku tunjukin ya. Nah, ini dia kamar kita, guys. Masya Allah, kamarnya tuh apa ya, bisa dibilang beda dari hotel-hotel yang pernah aku inepin sebelumnya. Desainnya tuh bagus, jadi bikin kesan luas di kamar ini. Di sini ada sofa yang cukup besar dan bisa dijadiin sebagai extra bed. Terus ada dispenser plus air galon, jadi kamu nggak usah repot-repot bawa air minum tambahan. Dan kita dapat komplimen, guys. Ada kue, ada marshmallow, buah-buahan. Kalau misalkan kamu ada event spesial kayak ulang tahun atau anniversary atau honeymoon, kamu mungkin bisa ya request untuk dapat komplimen ini pada saat booking. Gak sampai di situ aja, ternyata di dalam kamar ini ada mini kitchen, disediain microwave, ada kulkas mini. Terus kita juga dapat room amenities seperti air mineral 2 botol. Padahal udah ada galon ya, tapi tetap disediain 2 botol air mineral, kopi, teh, gula, terus ada coffee maker juga. Kita juga dapat mini bar, ada tambahan air mineral, ciki, terus bukan ciki deh, kayak keripik singkong dan ada cup noodle. Di sini ada kompornya, guys. Kamu bisa masak di sini, tapi kamu harus request dulu kalau mau pakai kompor, nanti baru dipasangin gasnya. Terus alat masak dan alat makan juga disediain, walaupun nggak terlalu banyak ya. Kalau misalkan kamu masak, nggak usah khawatir aromanya bakal ngeganggu seisi ruangan, karena di sini kayak ada penghisap asapnya gitu. Untuk piring dan mangkok juga disediain, ada di dalam kitchen set ya. Oh iya, di sini juga ada sink buat cuci piring, plus udah disediain juga sabun cuci piringnya. Lengkap banget ya, hotel rasa apartemen sini. Dan kita juga dapat semacam greeting gitu loh, yang ditulis di cermin. Happy aja gitu loh, berasa disambut. Di living room ada satu smart TV, dan pastinya kamar ini juga dilengkapi dengan wifi, plus non-smoking room, jadi gak boleh merokok di dalam kamar. Anak-anak happy banget pas ngebuka welcome snacksnya ini, karena emang ini jajanan yang disukain sama anak-anak gitu loh. Dan lanjut untuk lihat kamar tidurnya ya, guys. Kamar tidurnya langsung menghadap view kota Jakarta dan kolam renang. Masya Allah, ini bagus banget kamarnya, aku suka. Tempat tidurnya nyaman, bantalnya empuk, dan ada satu boneka yang terbuat dari handuk. Lucu banget ya, bener-bener proper deh buat menyambut tamu. Di sisi kanan kiri tempat tidur ada side table. Di sebelah kanan ada telepon. Kalau kamu butuh apa-apa tinggal telepon resepsionis atau room service. Terus di sebelah kirinya nih ada tab. Jadi kamu bisa scan barcode yang ada di sini untuk tahu segala informasi tentang hotel ini. Di depan tempat tidur ada smart TV lagi. Jadi di kamar ini tuh ada 2 smart TV, guys. Anak-anak gak berebutan nonton TV-nya, seneng banget deh. Gak ada prahara huru-hara berebutan TV deh di sini. Terus ada meja rias, cerminnya lebar banget. Ada telepon lagi di atas meja rias. Di meja ini juga tersedia menu room service, ada center, ada juga brosur spa. Jadi kalau mau spa bisa juga di sini ya, guys. Kita lanjut lagi buat ke kamar mandi, tapi sebelumnya aku mau tunjukin di sini ada lemari penyimpanan yang gede banget ukurannya. Full kaca juga, jadi puas ya ngaca seluruh badan. Di dalam lemari ada laundry bag, safe deposit box, slippers, terus ada bathrobe, meja setrika, setrika listrik, dan pastinya ada hanger ya. Lanjut lagi, kita lihat kamar mandinya. Lihat tuh guys, mewah banget ya sih. Ada bathtubnya pula. Aku suka banget kamar ini. Selain kamarnya luas, kamar mandinya juga luas. Disediain handuk, ada bathtub, water heater pastinya ada. Sabun shampoo dental kit juga ada, toiletriesnya lengkap. Terus aku suka banget sama wastafelnya. Wastafelnya super mewah, dilengkapi juga dengan handuk kecil buat lap tangan. Terus ada cermin buat cukur jenggot gitu, jadi lebih spesifik, lebih fokus gitu. Ada juga hair dryer.
Untuk kloset duduknya ada di seberang wastafel. Kamar mandi ini juga dilengkapi dengan telepon. Terus ada handuk wajah, ada tisu. Kamar mandi ini tuh bersih dan wangi banget, guys. Suka. Sebenarnya nih bocil ngajakin ke playground, cuma karena di luar agak-agak gerimis dan aku lihat di bawah tuh lagi ada yang syuting gitu. Jadi aku gak mau ngeganggu mereka. So kita leyeh-leyeh manja aja sambil nonton TV di kamar. Jadi ngabuburitnya di kamar aja sambil nungguin waktu berbuka. Oh ya guys, di atas juga ada petunjuk arah kiblat ya. Berhubung kita mager buat cari menu berbuka di luar dan kita juga takut kena ganjil genap karena kita nginep di weekdays, jadi agak-agak ngeri ya kalau keluar sore-sore di jam pulang kantor. Jadi kita pesen menu buka puasa di ojek online. Kalau kamu pesen makanan lewat ojek online, minta abang drivernya tunggu di lobi aja. Sebenarnya kalau kamu mau buka puasa di hotel ini juga bisa guys. Kamu bisa pesen paket menu berbuka. Range harganya tuh sekitar 500 ribuan per orang. Kamu bisa makan ala menu buffet dengan beragam menu pilihan. Di sini juga ada live music dan ini standnya banyak banget. Tapi aku hitung-hitung ya, karena aku berdua dewasa dan satu anak ini bisa ngebayar sekitar 1 juta lebih untuk buka puasa aja. Jadi ya udahlah, kita cari yang murah-murah aja ya di ojek online. Secara pesan di ojek online juga banyak banget pilihan menu buat buka puasa. Karena di Jakarta gitu loh, kamu mau makan apa aja ada. Habis ngambil makanan yang kita pesan di ojek online, kita naik ke kamar. Dan lift untuk naik ke kamar cuma bisa diakses pakai kunci kamar ya guys. Jadi buat yang nggak punya kunci kamar, nggak bisa mengakses area kamar supaya lebih private kali buat tamu-tamu lebih nyaman. Ini menu buka puasa kita. Kita pesan somai. Ya ampun, jadi ngiler nih ngeliatnya. Terus demi apa coba kita buka puasa pakai bakso Solo Samrat? Emang rada-rada dan dia cewek-cewek kalau lagi pada ngumpul. Untuk takjilnya kita makan komplimen yang dapat dari hotel. Jadi kita nggak beli yang manis-manis lagi. Ba'da maghrib anak-anak langsung lagi janji minta ke kolam renang dan playground. Ya udah, yuk kita turutin buat ke kolam renang dan playground. Emang kalau lagi staycation itu anak-anak paling ngincarnya tuh kolam renang dan playground. Nggak di mana deh. Pokoknya yang dicari mereka ya itu gitu, playground sama kolam renang. Untuk akses ke kolam renang tuh pintunya ada di deket resepsionis ya guys, tepatnya ada di samping veranda restoran. Di sini ada outdoor area veranda restoran, jadi buat yang mau makan sambil merokok bisa di area outdoor ini ya. Dan kolam renangnya nih ada di atas, naik sedikit. Nah, di sini kolam renangnya guys. Kolam renangnya tuh luas banget. Ada kolam renang untuk anak-anak dan dewasa. Pencahayaan di area kolam renang juga cantik banget. Kalau misalkan kamu mau renang malam-malam juga bisa. Mau nongki-nongki cantik di sekitaran kolam renang juga bisa. Untuk kedalaman kolam renang dewasa sekitar 1,2 meter dan untuk anak-anaknya sekitar 50 cm. Ini anak-anak ya, kayak kasihan banget aku. Mereka tuh pengen nyebur sebenarnya, tapi nggak aku bolehin karena airnya kan air dingin. Mereka juga baru buka puasa. Kalau yang kecil sih emang nggak puasa, tapi kalau si abang ini udah mulai puasa. Jadi pas minta renang malam-malam kayak nanti dulu aja deh gitu. Terus juga kalau renang siang-siang kan takut airnya keminum juga. Jadi ya si abang cuma bisa celup-celup kaki aja di pinggir kolam renang. Di dekat kolam renang ada playground. Playgroundnya ada di taman. Dan nih anak-anak emang maksa banget mau main trampolin. Tapi pastiin anak-anak udah pakai lotion ya bun, karena banyak nyamuk. Main di playground juga nggak pakai worry walaupun malam-malam, karena pencahayaan di taman juga oke.
Nah, sekarang waktunya kita sahur. Jadi harga kamarnya kan udah termasuk sarapan. Berhubung kita puasa, jadi menu sarapannya diganti ke menu sahur. Kalau biasanya aku tuh suka mager kalau mau sahur, takut menu sahurnya nggak enak. Kadang ada hotel yang nyajiin menu sahur kurang proper gitu, jadi bikin kita nggak semangat sahurnya. Tapi di sini, langsung auto melek deh ya, mata lagi ngantuk juga. Nafsu makan langsung meningkat, ngelihat menu-menu yang banyak banget variannya. Mulai dari bubur ayam, soto madura, aneka minuman, susu anget, susu dingin, terus ada buah-buahan yang banyak banget variannya. Aku suka, ada kiwi dan jeruk sunkiss. Jeruk sunkissnya juga manis. Terus ada salad dengan berbagai macam dressing. Banyak banget varian roti, kamu bisa angetin rotinya pas mau dimakan, anget-anget, ada selainya, ada butternya, lengkap banget guys. Pokoknya sampai bingung deh mau sahur pakai apa ya. Untuk menu nasi daun lauk pauk juga variatif banget, mulai dari Indonesian food, Japanese food, Western food, sampai Arabic food. Bener gak tuh Arabic food, pokok Middle East gitu. Ada kare, roti nan, terus nasi mandi. Pokoknya ya ampun guys, kalap banget. Auto kenyang deh, pokoknya sahur di sini semangat. Nah, kalau mau yang anget-anget, kamu bisa ke pojokan sini guys. Ada omelet, telur mata sapi. Kamu bisa request tingkat kematangan juga. Ada sosis. Pokoknya di sini live cooking ya. Kamu bisa request tingkat kematangan dan jenis telur yang kamu mau. Mau omelet, scrambled egg, telur dadar, telur ceplok. Pokoknya tinggal minta aja sama chefnya. Karena aku suka banget sama buah-buahan, jadi aku ambil buah sepuasnya. Satu piring penuh ya, plus omelet, aduh auto kenyang deh. Oke, sekarang kita balik ke kamar ya buat salat subuh. Dan ini suasana pagi hari. Kita ke ruang fitness dulu sebelum anak-anak minta ke playground lagi. Ini fitness areanya guys. Kalau kamu mau berlangganan fitness, per bulan cuma 300 ribu aja. Untuk alat-alat fitnessnya juga cukup lengkap. Dan sambil goes, kamu bisa lihat view kolam renang. Di sini juga disediain locker dan ada dispenser. Jadi nggak usah repot-repot bawa air minum. Selain fitness center, di sini juga ada perpustakaan. Jadi disediain beberapa majalah dan koran. Ada tempat bacanya juga, asik ya. Dan di dekat perpustakaan ada function kids corner. Jadi kalau misalkan kamu mau bikin acara buat anak-anak, kayak ulang tahun anak, atau mau camping bareng anak, di sini ada loh camping groundnya. Lanjut lagi, kita ke area kolam renang lagi ya, karena si princess ini belum nyobain playground. Dia tuh pagi-pagi langsung ngajakin buat main ke playground. Di dekat area kolam renang juga ada bean bag buat duduk-duduk santai. Terus ada ban atau pelampung buat anak-anak kalau misalkan belum terlalu jago renang. Lebih baik pakai flotis ya bun. Dan untuk playground ini tuh cuma buat anak-anak under usia 6 tahun. Jadi di atas usia 6 tahun gak boleh main di playground ini ya. Mainannya cuma buat anak-anak di bawah usia 6 tahun. Mainannya juga cukup lengkap, ada trampolin, ayunan, jungkat-jungkit, dan perosotan. Di sini juga ada mini golf buat anak-anak dan ada juga panahan, tapi kayaknya untuk dewasa deh panahannya. Kolam renangnya bagus ya, punya background gedung-gedung tinggi Jakarta. Jadi kayak mewah banget gitu loh. Dan di sekitaran kolam renang juga ada sunbed, terus ada kamar bilas, dan ada kamar ganti.
Oke deh, segitu dulu ya review dari aku. Insya Allah ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.